257 ikut nembiak Palan Pelajar Tinggi IPT. Arisitak Kongsi Negeri Dun Pantai Damai sudah menerima insentif pelajar tiknya di Kesukong Perintah Sarawak buat pemansang model Mensia di negeri itu. Sapit Menteri Utiliti Ngau Telecommunications Sarawak Utility, Datuk Dr. Abdul Rahman Junaidi Mada, programnya jadi inisiatif perintah negeri nyawup raban nembiak ngulih ke pemujur buat sektor pelajar. Yang keduanya ialah kerana usaha kita selama itu menumpu perhatian kita kepada pembangunan pendidikan di kawasan kita. Saya rasa menghitung lebih kurang 27 tahun yang lepas, masa saya mempengerusikan biro pendidikan di kawasan kita tu, saya pun dia mempengerusi, kita telah pun membuat satu bentuk gerakan secara besar-besaran kita sebutlah, iaitu kita nak ajarkan masyarakat di kawasan kita tu supaya menumpukan satu perkara bersama-sama. Apa kita sebut pada waktu ya, pada tahun 1997, ialah kita berusaha untuk memastikan bahawa kita dapat memberi gelakan kepada anak-anak kita yang berjaya, yang dia ada di sekolah, dan kita beri semangat belajarnya supaya kita dapat sesekurang-kurangnya satu keluarga kita di mana saja kita berada, kuasa kita pertama itu sekurang-kurangnya dapat melahirkan seorang graduan. Ia bercakap menyinyak maya pengerami nyuak ke insentif nemia IPT Ari Dun Pantai Damai ditu Ari 4. Ia kemegak Adun Pantai Damai ngarap ke pemeriknya uliah nyadi ke perangsang bagai bala nembiak nampak penyulut bak pelajar sidak.